Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin secara full set, yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 AK47 hitam biru plus manometer. Nah jadi seperti ini ya Sobat Bediler, jika dipadukan dengan aksesoris teleskop. Dan daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke yuk langsung saja, kali ini kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya Sobat Bediler. Jadi untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya Sobat Bediler. Kemudian untuk tabung dari senapan angin ini yaitu berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm yang mampu menampung tekanan angin hingga luar biasa besar ya Sobat Bediler. Nah kemudian untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem dua cara ya Sobat Bediler. Jadi bisa digejolkan ke tanah dan bisa menggunakan pompa PCP khusus ya Sobat Bediler. Nah untuk pengisian anginnya ini bisa menampung angin yang sangat banyak, yaitu bisa mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI. Dan untuk uji power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap, yaitu bisa mencapai di angka 1100 FPS. Nah ini pun juga sudah dilengkapi dengan visir ataupun bidikan manual ya Sobat Bediler. Jadi Sobat Bediler bisa menggunakan bidikan manual ataupun bisa menambahkan dengan aksesoris teleskop tambahan ya Sobat Bediler. Nah untuk visirnya pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan Sobat Bediler dengan jarak akurat hingga mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya Sobat Bediler. Nah untuk visirnya ini terletak di bagian ujung laras dan di bagian depan chamber ya Sobat Bediler. Jadi berhubung ini saya padukan dengan teleskop, maka untuk visir yang di depan chamber ini saya lepas ya Sobat Bediler, sehingga bisa dipasangkan mounting dari teleskopnya ya Sobat Bediler. Nah kemudian untuk grendel dari senapan angin ini pun terbuat dari bahan baja pilihan yang menggunakan sistem putar tarik hingga 5 tarikan. Jadi ini semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan ini, maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya Sobat Bediler. Oke kita lanjut ke bagian popor senapan angin. Nah oke lanjut, untuk bagian popor dari senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan, yaitu teksturnya sangat lembut, kuat dan juga kokoh ya Sobat Bediler. Jadi untuk variasi dari popor ini berwarna hitam biru ya Sobat Bediler, dengan desain yang sangat elegan dan minimalis. Oke kita lanjut bahas ke teleskopnya. Nah kali ini saya memadukan dengan teleskop tambahan, yaitu ada teleskop Gamo dengan ukuran 39x40. Jadi teleskop ini sangat membantu Sobat Bediler dalam membidik jarak jauh hingga mencapai 40 sampai dengan 50 meter ya Sobat Bediler. Kemudian ini pun juga sudah dilengkapi dengan lampu retikel di dalam lensa ya Sobat Bediler, sehingga untuk teleskop ini pun sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di waktu sore maupun malam hari ya Sobat Bediler. Nah terus yang terakhir, untuk teleskop ini pun juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin, mulai dari sub, gejluk dan juga PCP ya Sobat Bediler. Oke Sobat Bediler, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah, yaitu dibanderol dengan harga 2 jutaan aja. Sobat Bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. Nah untuk harga secara full setnya nantinya bisa langsung saja ditanyakan ke admin Jaya Air Rifle ya Sobat Bediler. Nah dengan harga segitu pun Sobat Bediler sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti peredam standar, tali sandang, kemudian ada spare part, dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan STKS ya Sobat Bediler. Jadi Sobat Bediler tidak perlu lagi takut ataupun ragu untuk membeli senapan angin, karena senapan angin ini sudah dilengkapi dengan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin, yang sehingga akan lebih aman dan terjamin ya Sobat Bediler.
Oke sahabat Bedir, kali ini saya juga akan bagi-bagi kabar gembira buat sahabat Bedir di seluruh Indonesia karena dari kami sedang mengadakan promo tas sandang senapan angin. Jadi seperti ini ya sahabat Bedir untuk tampilan tas sandang senapan anginnya. Nah bagi sahabat Bedir yang berminat membeli tas sandang senapan angin ini secara terpisah ataupun secara full set bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airifel. Nah yang bagi kalian yang berminat nantinya akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp75.000. Sahabat Bedir sudah mendapatkan tas sandang senapan angin dengan tampilan yang elegan pastinya dengan bahan yang super super premium ya sahabat Bediler. Oke sahabat Bedir langsung saja order sekarang juga karena dari kami stoknya pun juga sangat terbatas, maka dari itu buruan order sekarang juga sebelum kalian kehabisan stok ya sahabat Bediler. Oke sahabat Bediler, mungkin itu saja untuk informasi yang bisa saya sampaikan mengenai promo dan spesifikasi full set dari senapan angin gejluk yang lagi ready stock di Jaya Airifel. Nah bagi sahabat Bediler yang berminat membeli senapan angin ini secara full set langsung saja order sekarang juga di admin Jaya Airifel. Oke sahabat Bediler, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Oke sahabat Bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam Bediler.